Saya jumpa dengan PMX kat Masjid Negara. Dia sebut kata bertenang, bertenang, bertenang. Jadi jiwa saya seronok tak sangka. Nampaknya bertenang lah. Ya, bagi saya kalau PMX tak sebut sakau tu kira tenang lah. Tapi tiba-tiba Pak Simai beritahu kata dia sebut sakau tadi. Ya Allah Tuanku, saya nak sebut di sini. Supaya rakyat faham. Dia menyebut bahawa wang rakyat di sakau kembali balik kita akan bagi pada rakyat. Berapa duit di sakau? Beritahulah di sakau. Duit kerajaan ni nak berkeluar RM10 pun dia kena melalui prosedur kerani kewangan semua. Tapi ni bilion-bilion. Siapa yang sakau? Orang yang dituduh sakau tu contohnya macam saya tak tahu. Tapi yang salah seorang daripada orang yang hebat kaya tu tuduhannya ialah dia tak buat apa tu, dia tak mengisytiharkan. Tak dituduh dia sakau. Siapa yang sakau? Saya juga akan menyebut, saya lihat perhatian dibagi kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha Melayu. Saya akan sebut, di parlimen ni, dua orang yang cukup baik dengan PMX. Cukup baik. Termasuk ada seorangnya Tokey Judi. Nak aku sebut? Saya akan sebut nama. Kenapa mereka tu tak dicek? Sakau ke tak sakau? Saya rasa kena tengok betul-betul. Tapi menuduh sakau, betul kononnya duit ni tak ada sebab telah disakau. Nak ambil duit kat mana? Contohnya, kalau projek 1 bilion, kalau untung katalah 5%, baru 50 juta. Ni kalau nak untung 1 bilion, maknanya kata projek tu kena 100 bilion. Kalau untung 10%, dapat 1 bilion. Nak sakau yang mana? Tak mana nak sakau. Saya pun nak pening. Sakau tu apa dia? Tapi semua ni kenyataan-kenyataan yang dikeluar, tidak menepati apa yang Agong bertitah tadi. Agong kata, marilah kita bersatu padu. Marilah kita bagi perhatian kepada rakyat. Kami setuju. Dan Agong kata, malu nak masuk parlimen. Dia kata, sebab apa? Dia tengok parlimen menggunakan perkataan-perkataan kasar. Saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia, kami berucap, kami hanya berucap. Yang ganggu puak-puak mereka. Kami tanya menteri. Menteri kena tanya. Kalau tak menteri nak tanya, buat apa? Apa tutup membangkang. Kami boleh keluar semua. Apa bercakap seorang-seorang. Kami tegur menteri. Kerana menteri jawab putar-putar. Menteri apa? Menteri pemula. Saya cakap banyaklah. Dia selesai satu masalah. Tuan selesai masalah bawang. Di bawang nak harga. Saya akan buat usul saya ni. Dia fokus sikit usul saya. Satu hari saya buat pasal bawang. Satu hari akan saya bawa pasal simen. Satu hari saya akan bawa pasal apa tu minyak masak saja. Saya akan bawa usul yang dia orang kata tak ada kerja lain lah buat usul. Nak buat kerja lain lagi apa? Yang orang ramai sekarang ni terkesan sebab bawang mahal. Orang ramai terkesan sebab beras mahal. Ada usul khas. Dan bila menteri jawab yang disediakan oleh pegawai. Jadi bila pegawai sediakan jawapan, pegawai pun sediakan jawapan. Pegawai yang bagi buat jawapan, bukan dia turun ke bawah pun. Cuma berdasarkan angka. Kita kena ingat, kita ada indeks kegembiraan. Jadi bila kita tahu berapa indeks kegembiraan, kita tengok apa, buat tengoklah berapa orang yang tak gembira tu, tak gembira lah kan. Tetapi, buat lagi satu lah. Indeks kesedihan. Mula dengan nyontoh dulu, baru cek. Yang tak ada tu gembira lah. Pecek dulu. Sebab pecek gembira dulu, orang ni terpengaruh dengan soalan. Soalan tanya gembira, dia pun, tapi kalau tanya tentang sedih, saya ingat daripada 1,000 orang, saya ingat mungkin seorang tak sedih. Semua orang sedih barang mahal. Pergi tanya makcik-makcik, siapa-siapa yang pergi market, tanya. Sedih ke gembira? Jadi kita akan dapat jawapan.